Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Lina dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple dikabarkan bakal melancarkan iPad dan MacBook terbaru mereka pada 30 Oktober ini. Pihak mereka juga bakal hadir dengan model iPad Pro baru dengan rekaan nil bingkai tanpa butang home fizikal dan turut menyertakan sokongan Face ID. Manakala untuk MacBook pula, ia dikatakan Apple mungkin hadir dengan model baru menggunakan papan Retina pada harga lebih kompetitif sekaligus menjadi pengganti untuk MacBook Air. Sebelum ini, Xiaomi telah mengumumkan perantir Xiaomi Mi Mix 3 yang bakal dilancarkan pada 25 Oktober ini akan hadir dengan sokongan kelajuan 5G dan memori sehingga 10GB RAM. Dalam video acah yang dikeluarkan semalam, Xiaomi telah memperlihatkan dengan lebih dekat rekaan boleh luncur perantir terbaru ini. Ia turut menawarkan penggunaan skrin sepenuhnya di hadapan tanpa sebarang takuk dengan kamera dan beberapa komponen lain diletakkan pada bahagian kerangka belakang. Zotac memperkenalkan komputer desktop gaming series Mac Ultra. Komputer ini hadir dengan spesifikasi berkuasa dengan rekaan padat yang dilengkapi dengan CPU siri Intel generasi ke-8, memori DDR4 32GB, storan SSD PCIe M2 bersaiz 512GB dan cakera keras sebesar 4TB. Zotac menggunakan penyejuk CPU cecair untuk menyejukkan komponen CPU untuk memastikan bahawa pengguna boleh melewah jam komponen tersebut tanpa sebarang masalah. Pengguna juga boleh memilih untuk menggunakan kad grafik NVIDIA GeForce RTX 20 series. Kamera ni cermin Fujifilm X-T3 kini telah mula dijual di Malaysia. Ia dilengkapi dengan sensor X-Trans CMOS 4 yang mengambil gambar bersaiz 26MP bersama-sama dengan chip pemproses image X-Processor 4 yang mampu mengambil gambar dengan warna yang jitu. Ia turut hadir dengan sokongan rakaman video 4K 60fps serta paparan skrin LCD sesentuh yang digabungkan dengan sistem autofocus 425 titik yang boleh diubah sesuai kedudukannya. Kamera Fujifilm X-T3 ini dijual pada RM7,388 untuk badan kamera sahaja, manakala set bersama-sama dengan lensa 18 hingga 55mm ditawarkan pada harga RM8,688. Proton X70 yang kini telah dibuka untuk pratempah menyertakan sejumlah ciri-ciri menarik. Salah satunya adalah kebolehan untuk mengawal kenderaan berkenaan menggunakan aplikasi khusus yang memudahkan pengguna untuk menyemak kenderaan semasa kereta mereka dan turut melakukan beberapa kawalan termasuk untuk membuka bonet belakang, menutup tingkap selain membunyikan horn. Selain penawaran aplikasi khusus, Proton juga telah melengkapkan kereta terbaru mereka dengan sokongan kawalan berasaskan suara seperti Hi Proton. Buat masa ini, sokongan kawalan berasaskan suara ini hanya disokong dalam bahasa Inggeris sahaja. Akhir sekali, Spotify telah mengumumkan penawaran aplikasi rasmi mereka kepada sistem operasi WatchOS yang memfokuskan peranti boleh pakai daripada Google. Dengan penawaran ini, ia memudahkan pengguna jam tangan pintar Wear OS untuk mengawal lagu yang dimainkan, kekuatan audio dan beberapa perkara lain tanpa menggunakan telefon pintar. Spotify turut mengatakan beberapa jam tangan pintar akan hadir dengan aplikasi berkenaan secara terbina termasuk pada peranti Fossil dan Micro Kors. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Saya Lina untuk Amans.